Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Upin dan Ipin. Yeay. Nah, kali ini Upin dan Ipin mau ngapain ya, teman-teman ya? Mas mau kemana? Kepo. Ah, Mas mah. Ini mau muter musik nih. Kenapa sih kamu pagi-pagi udah rewel aja? Musik itu aja, Mas. Dangdutan, koplo, koplo, koplo. Aduh, kamu tuh koplo melulu. Mas tuh niatnya mau nyetel jazz. Bentar. Apa itu, Pin? Nggak tahu, Mas. Coba cek, Mas. Coba cek. Waduh. Ini pagi-pagi ada apa sih? Ludak. Mobil. Mendung. Wah, ada pesawat. Waduh. Ladalah. Apa itu, Pin? Ada mobil di atas genteng kita. Ah, ya kali, Mas. Ngigo, Mas. Nggak mungkin ada. Ah, kamu nggak percaya? Tuh, coba tuh lihat sendiri tuh. Ah, masa sih Mas nipu kamu? Aduh. Oh, iya ya Mas, ya betul ya. Waduh. Cek dulu nih. Wah, ini mobilnya siapa ya? Mas, itu kayaknya GT86. Oh, iya, betul. Ini GT86 kita. Alhamdulillah. Tapi kok bisa nyangsang di atas genteng ya? Waduh. Mobil Upin yang GT86 nyangsang di genteng nih, teman-teman. Aduh, siapa lagi yang naruh di sini nih? Bentar. Nah, ini mudah-mudahan petunjuk nih. Oh. Iya kan, betul. Oke, terima kasih ya, Bapak. Waduh. Ini ya hujan mobil ya? Waduh, mantap kali ada hujan mobil. Ada-ada aja. Oke deh, ditampi. Waduh, lumayan nih. GT86. Waduh, cek dulu ah mesinnya. Ntar jangan-jangan cuma itu replika. Wah, bener ini mah. Pas, GT86. Mantap. Tapi PR-nya nurunnya gimana ya? Udah Mas, langsung lompat aja. Waduh, kalau lompat mah yang ada babak bundes ini mobil. Udahlah Mas, lompat aja ntar ke babadit langsung. Gimana sih, kelamaan gak bisa turun ntar. Oh, oke, siap. Pasangnya gimana ya? Biar nggak terlalu jatuh. Aduh. Mas, awas, aduh. Woi, kamu gimana sih? Aduh, gimana sih? Yeay, bisa Mas, bentar. Ipin naik dulu. Kamu ngapain langsung naik? Ya iyalah Mas, langsung kita ke tempat Pak Badut. Aduh, Mas gimana sih tadi kata Pak Badut? Bentar dulu, cek dulu napa. Aduh, kamu mah buru-buru melulu. Ya maaf Mas. Waduh. Emang rezeki anak soleh nih. Masa mobil bisa jatuh di atas langit? Kelakuan. Dapat undian, hujan mobil. Ya kali hujan mobil. Mas, udah Mas, yang hancur mah depan aja. Bentar dulu, dicek dulu. Aduh, kamu mah. Ah, Mas mah dibilangin gak percaya, udah langsung ke Pak Badut aja. Iya, bentar. Ini juga Mas mau ngajakin kamu ke tempat Pak Badut kok. Aduh, kamu itu rewel melulupin. Ya udah Mas, ayo Mas, jangan banyak cincong. Oke, siap. Waduh. Si Upin sama si Ipin habis nurunin GT86 langsung ke tempat Pak Badut tuh, teman-teman. Mau di servis. Ya iyalah, mobil kok abis diterjunin dari atas genteng, kelakuan. 2 hours later. Mas mau deket Mas. Mas kok banyak itu sih mobil Ferrari? Kok Ferrari sih, Lamborghini? Ya mungkin lagi musim. Mas awas,
Aduh mas, gimana sih mentang-mentang mau ke tempat Pak Badut ditabrak-tabrakin? Ya sekalian lah, kan namanya juga ketok magic daripada lecet. Woi, gimana sih? Kamu yang gimana? Aduh, gara-gara Ipin nih pasti ngajak ngobrol mulu. Loh, kok Ipin sih mas yang salah? Iya iyalah kamu. Eh mas itu mobil apa? Gak tahu juga sih, bentar. Aduh, kece nih kayaknya nih. Mobil apa ya? Waduh, penasaran Upin. Mas, itu BMW yang buat balapan. Kok kamu tahu sih, Pin? Ini BMW? Tahu dong, kan itu ada garis-garisnya kayak punya BMW. Oh iya ya, ini ya. Betul juga kata kamu. Analisa kamu kuat, Pin. Waduh, ini mobilnya siapa ya? Perlu nanya Pak Badut ini mah. Kayaknya mantap. Mas, udah mas, jangan beli kayak gituan. Gak bisa buat harian. Ah, yaudah. Kita kembali lagi ke mobil. Kan rencana kita kesini kan mau itu, mau servis mobil, habis jatuh. Oh iya ya mas ya. Yaudah, oke mas, siap. Waduh. Akhirnya si Upin sama si Ipin baru nyadarin teman-teman. Ke bengkel Pak Badut itu reparasi. Malah mainan mobil balap. Pak, udah pak, semuanya di fullin. Oke, siap. Semuanya nih ya. Iya pak, semuanya pokoknya sikat abis. Tenang semuanya mas, sama ini. Sama apa sih kamu? Sama apa ya? Gak tahu juga sih. Ntar mobilnya diganti warna ya mas ya. Iya, tenang aja. Kamu mau warna apa? Ini. Gak mau, terlalu gelap, gak tau terlalu gelap. Yaudah, bentar. Pak, langsung pak, semuanya warna pak. Dicekin satu-satu ya. Oke, siap. Nah, ini nih merah, gak jadi deh. Aduh, warna apa ya yang bagus ya? Aduh, kalau belang-belonteng kan gak lucu. Masa Ipin naiknya yang belang-belonteng sih mas? Ya, itu kan punya nilai lebih, Pin. Kamu itu jangan ngeliat belontang-belontengnya. Terus ini mau dicat warna apa nih? Belum ada yang cocok, mas. Aduh. Si Ipin mintanya neko-neko nih, teman-teman. Aduh. Gimana itu si Ipin sama si Upin? Mobil dari tadi warna digonta-ganti. Ya, mas. Ini, mas. Warnanya ungu, mas. Bagus, mas. Aduh, kamu itu kok ungu sih? Ungu mah janda, keles. Ya kan, itu kan janda. Ungu mah ungu, mas. Jadi gebung-gebungin. Iya. Aduh, ini warna apa, Pin, jadinya? Biru. Jangan, mas. Warnanya kurang seru, birunya. Terus warna apa, coba? Yang lain deh, pak. Yang lain. Aduh, hijau. Jangan deh pak, aduh terlalu norak ini mah. Kan udah gak anak kecil lagi. Waduh. Dari tadi si Upin sama si Ipin ngotak ngatik chat. Tapi gak tahu nih kapan dan warnanya apa kira dipilih sama Upin Ipin. Kasian si Upin sama si Ipin. Aduh gimana sih pak, merah. Jangan merah. Terus apa dong mas? Oke. Sip. Nah, ini makin kece. Aduh, itu tadi kan warna yang tadi. Gimana sih kalian? Oh, gitu ya pak? Maaf ya. Waduh. Akhirnya mobilnya Upin Ipin udah jadi nih teman. Waduh, kece. Abis diservis sama tune up mesinnya. Oke, Pin. Kecepatan penuh, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat pulang. Ngeng. Yeay, pulang. Nah, udah nih Pin nih. Terus kita kemana? Udah mas, langsung pulang aja. Oke, siap. Kecepatan penuh ya. Oke deh mas, terserah mas. Pokoknya mah Ipin mah ikut mas aja. Waduh. Si Upin sama si Ipin udah kelar ya teman-teman. Terus game mau kemana ya? Orang bukanya masih lama. Pasti mereka gabut. Lihat aja nanti. Aduh mas, perutnya Ipin udah keroncongan. Makan dulu. Hush, gak boleh. Batal loh ntar.
Ayolah mas, sudah lapar. Aduh, kamu itu bentar. Aduh, itu ada si John tuh. Ngapainnya si John? Nggak tahu mas, kok nanya si Ipin sih? Tanya aja sama John langsung. Oke. Hey John, apa kabar John? Waduh, kamu kok murung aja sih di taman sendirian? Hai Upin, hai Ipin, maaf nih. John lagi gabut, lagi bingung. Saudara John dari kampung datang. Loh, bagus dong kalau misalkan saudaranya John datang dari kampung. Kok malah John sedih sih? Aduh, gimana sih John? Enggak, maksudnya gini, dia kan ternak ikan. Ikannya dibawa semua ke sini, jadinya John jadi bingung. Enggak ada itu buat renang, orang untuk kurang renang sebenarnya. Aduh, gimana ya John-nya? Mas, udah mas, beli aja ikannya, kan lumayan buat hias-hias di rumah. Betul enggak mas? Ayo mas, kalian kita ngabuburit. Seru pasti mainan air mah. Nah betul tuh kata hati kamu Pin. Udah sana kamu beli aja sana. Murah kok alamatnya, ntar aku kasih Sherlock gimana. Oh gitu, boleh deh. Yaudah aku mau pergi dulu ya. Aduh malah ditinggal si John mah. Pin, udah Pin kalau gitu ayo kita tempatnya itu penangkaran ikan. Oke mas, siap. Waduh, si Upin sama si Ipin mau ini teman, mau beli ikan. Ikan apa ya teman-teman? Aduh, bikin penasaran aja si Upin Ipin. Oke mas, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim, kecepatan penuh. Menerjang halilintar. Mas. Aduh, kamu itu gimana sih? Saut dulu dong mas, ngomong apa? Kan itu mas, udah berhenti, gak usah disautin, keles. Aduh, kamu tuh gimana sih? Oh iya mas, sekarang di jalan banyak mobil bagus-bagus, coba mas. Ipin jadi pengen. Udah, mobil kamu ini juga bagus Ipin. Kamu tuh jangan pengen dulu deh. Ya namanya pengen mas, gak bisa dibendung. Udah. Waduh. Si Upin sama si Ipin, ini nih teman-teman. Pada ngiri mau beli jalanan pada bagus-bagus. Atau jangan-jangan mereka mau beli ya? Mas gimana sih? Maaf, ini terlalu kenceng masalahnya Pin. Mas belum kebiasaan. Aduh, mas gimana sih kalau belum bisa sini. Eh, mas, itu ada Lamborghini, mas. Oh, iya betul ada Lamborghini ya. Waduh, mantap ya Pin ya. Iya, mas, tapi itu Lamborghini-nya yang itu yang Reventon. Emang kamu tahu? Aduh. Gara-gara kamu nih Pin. Aduh. Untung aja mas gak apa-apa. Ya mas yaudah sini mas. Sini. Aduh. Malah ditabrak deh. Aduh kelakuan. Hei kamu ngapain sih nabrak-nabrak mas aku? Orang dianya yang nabrakin diri. Udah Pin. Udah gak apa-apa kok. Mas gak apa-apa. Sehat kok. Mas yang bener mas. Mas kepelanting jauh tadi masalahnya. Iya udah bener-bener ayo naik. Waduh, si Upin kelakuan. Emang nih keturunan Banten kayak gini nih. Tahan bacok. Mas gimana sih orang abis ketabrak malah joget-joget kelakuan mas mah. Ya namanya juga ngibur diri Pin biar gak pegel-pegel. Emang harus gitu banget ya mas ya. Ya enggak juga sih. Waduh. Si Upin sama si Ipin langsung mau kemana ya teman-teman? Tuh. Si Upinnya bawa mobilnya udah ugal-ugalan tuh teman-teman. Mentang-mentang dia mau itu mau pindah. Aduh mas, itu mas pelan-pelan jangan dikebut-kebutin dah mobilnya kalau nggak bisa nyetir mah. Wah kamu ngeremen emas. Oke, siap. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke, siap. Aduh. Mas pelan-pelan mas jangan digesek-gesek mulu. Iya Pin, udah deh kamu ngikutin aja kata mas. Terus kita mau kemana mas? Jadi kan? Oh iya ya lupa ya ke itu kolam renangnya itu. Aduh, oke deh siap. Kita nyari ikan. Ngengeng. Waduh mas gimana ini? Oh tenang mas ada ide. Hop. Berhenti enggak? Waduh, lain kali kalau bawa mobil hati-hati dong.
jangan ngerem mendadak. Tuh liatin tuh mobilnya Upin hancur tuh. Apa sih yang ada tuh, aku yang harus komplain bukannya kamu. Motor masuk berapa sih? Oh gitu ya kamu. Yaudah bodo amat, sekarang kamu turun, kita barter. Hei, jangan dong, jangan. Bodoh Nana. Waduh. Si Upin sama si Ipin, orang GT86 dibanterin sama Lamborghini Revento. Ada aja. Upin, Ipin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kecepatan penuh menuju ke bengkel Pak Udo dulu ya, Pin ya. Ya udah deh Mas, terserah Mas. Okay, siap. Kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh menuju ke 2 hours later. Nah, ini udah mau nyampe nih, Mas. Iya, tahu Mas juga mah. Aduh, kamu itu gimana sih? Ya gak gimana-gimana sih, Mas. Aduh, mudah-mudahan cepet ya, Mas ya, itu repainnya. Iya dong, tenang aja. Aduh, Pak, langsung ya, Pak ya, digarap semuanya. Waduh, tadi habis GT86, sekarang kok Lamborghini Avento sih? Nah, tenang aja deh Pak, kan kita kan banyak uang, jadi ya maklum gitu. Aduh, iya, udah deh Bapak Mang ikut kalian aja. Oke Pak, siap. Itu ya Pak ya, warnanya diganti. Oh ini warna hitam, kamu suka nggak? Jangan hitam dong Pak, terlalu dekil ntar. Warna apa lagi ya? Bapak jadi bingung ini, putih gimana? Enggak, kayak ambulan, Ipin takut. Nah, biru. Aduh, jangan biru dong. Ungu? Jangan. Nah, merah gimana Mas? Nah, kalau merah mah, silakan ACC. Waduh, si Upin sama si Ipin akhirnya mobil Lamborghini Reventornya dibuat warna merah tuh teman-teman. Warna merah, warna pemberani. Yeay. Apalagi ya Pak ya? Aduh, gimana sih, orang Bapak tuh nungguin kamu kok malah kamu nunyain Bapak. Oh gitu ya, maaf ya Pak ya. Apalagi ya yang belum ya? Kayaknya sih udah semua deh Pak. Oh yaudah deh kalau udah semua, terima kasih ya, hati-hati di jalan. Oke Pak. Bentar Mas, bentar ada yang kurang. Apalagi? Itu tuh mesin-mesinnya. Oh iya Pak, mesin-mesinnya Pak. Oh iya ya, udah, silakan, udah semua kok, tenang aja. Bener nih ya, udah semua ya Mas ya. Nah iya udah semua kok. Peleknya diganti aja deh Mas. Udah jangan diganti pelek mah, udah biar itu aja. Suspensinya aja dinaikinnya Mas ya. Iya, suspensinya aja naikin, jangan terlalu ceper, yang ada mah nggak enak. Nah, oke, siap, terima kasih. Waduh, mobilnya Upin Ipin udah jadi nih teman-teman.